Sukanya kalau ikan tongkol dimasak bumbu Bali seperti ini. Nah, ini ikan tongkolnya udah aku cuci bersih terus keciri dengan jeruk nipis ya, untuk menghilangkan bau amisnya. Baru diamkan sebentar, kurang lebih ada 5 menit. Terus untuk bahan bumbunya, 6 siung bawang merah, 3 butir kemiri, cabai merah, jahe, 3 siung bawang putih. Itu tadi bahan-bahan bumbu yang akan dihaluskan ya. Udahnya lanjut masak. Ini panaskan minyak pakai secukupnya aja ya. Tumis bumbu yang dihaluskan tadi, tambahkan daun salam, daun jeruk. Kunyitnya masukkan sekalian ya, masak sampai matang dan tane. Kalau udah tercium harum baru masukkan air. Tambahkan kaldu bubuk, garam secukupnya sesuai selera aja. Aduk dulu sampai merata. Nah, baru itu masukkan ikannya ya. Tutup biar lebih cepat matang ya. Masak lagi kurang lebih ada 20 menit. Nah, terakhir jangan lupa koreksi rasa ya. Alhamdulillah ini ikan tongkol bumbu Balinya udah mateng, siap untuk disajikan. Rindu dengan masakan ibuku. Dulu ibuku tuh kalau masak happy-happy aja ya, enteng-enteng aja, semua bahan bisa dicampur jadi satu. Tapi rasanya itu enak banget, seperti gulai tahu dicampur kacang panjang. Untuk bahan bumbunya, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri, lengkuas, jahe. Ini dihaluskan terlebih dahulu ya, kemudian menyusul cabenya. Udahnya sisihkan dulu, terus panaskan minyak kurang lebih 2 sendok makan. Tumis bumbu yang dihaluskan tadi. Tambahkan ketumbar bubuk, kunyit bubuk masing-masing 1/4 bungkus ya. Terus tambahkan juga daun salam, daun jeruk. Tambahkan 1/4 bungkus kaldu bubuk. Aduk-aduk tumis bumbunya sampai nanti matang dan tane ya, sampai aroma harumnya keluar. Udahnya baru itu tambahkan air untuk kuahnya. Untuk tahunya di sini nggak digoreng ya, tapi sebelum dimasukkan ini aku potongi segitiga aja seperti ini. Nah, baru itu langsung aja masukkan tahunya. Aduk-aduk. Ini ditutup dulu ya biar tahunya mateng. Kurang lebih ini ada 5 menit dari ditutup tadi. Kalau tahunya udah mateng, baru itu masukkan kacang panjang. Masaknya sebentar aja ya, nggak usah terlalu lama, sampai kacangnya nanti berubah warna aja. Nah, lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai sedikit aja santannya ya, karena kuahnya itu aku nggak mau kental-kental banget. Masak lagi sampai kuahnya itu mendidih sempurna. Terakhir jangan lupa koreksi rasa. Nah, alhamdulillah ini gulai pedas tahu kacangnya udah mateng ya, siap untuk disajikan. Untuk teman-teman silakan mencoba ya. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat. Tanggal tua, masa enak, nggak pakai lama. Yang paling utama bisa irit. Setelah tahunya dipotongi, langsung aja goreng di minyak yang panas ya. Goreng nanti sampai setengah garing. Udahnya angkat, tiriskan. Untuk perencanya ini aku pakai teri belah ya. Teri belahnya juga digoreng. Gorengnya tapi nanti sampai garing. Lanjut 4 siung bawang merah dirajang tipis. Untuk 3 siung bawang putih, cabai merah. Ini akan aku haluskan pakai blender ya. Terus tambahkan sedikit air. Nah, lanjut masak, bekas goreng tahu tadi kurangi. Pakai secukupnya aja ya, tumis bawang merahnya sampai nanti mengeluarkan aroma harum. Udahnya baru itu masukkan bumbu halusnya. Masak lagi sampai bumbunya itu matang dan tane ya, sampai aroma harumnya keluar. Tambahkan garam, kaldu bubuk, nggak usah pakai gula. Kalau aroma harumnya udah tercium, baru itu tambahkan air kurang lebih setengah gelas ya. Terus masukkan kurang lebih 1 sendok makan saus tiram. Nah, kalau udah kuahnya mendidih, baru itu masukkan kucai, tahu. Aduk rata dulu sampai nanti kucainya itu layu dan kuahnya ngeresep ke dalam
tahu ya, terakhir baru itu masukkan terinya. Oseng-oseng lagi sebentar, jangan lupa koreksi rasa. Nah, ini oseng-oseng pedasnya udah mateng. Masak gulai tahu tempe ala warteg. Tahu tempenya dipotongi segitiga, udahnya terus digoreng-goreng tahu tempenya sampai nanti setengah garing ya, biar nanti gampang ngeresep bumbunya. Bumbu yang dihaluskan, kunyit, jahe, lengkuas, 3 butir kemiri, 3 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, cabai. Kalau cabainya sesuaikan dengan selera aja ya. Terus tambahkan 1/4 bungkus ketumbar bubuk. Biar gampang halusnya, ini tambahkan sedikit minyak ya. Nah, kalau udah di blender halus, terus tumis, nggak usah tambahkan minyak lagi ya. Karena tadi udah pakai minyak pas blendernya. Tambahkan juga daun salam, daun jeruk, serai. Tumis bumbunya sampai matang dan tane, sampai aroma harumnya keluar ya. Udahnya terus ini tambahkan 1 gelas air. Untuk santannya di sini aku pakai santan instan aja ya, biar lebih praktis. Nah, langsung aja masukkan 1 bungkus santan instan. Aduk-aduk sampai rata. Terus tambahkan kurang lebih 1/4 bungkus kaldu bubuk. 1 sendok teh garam. Aku pakai garamnya dikit aja dulu, karena tadi tahu tempenya udah digaremi ya pas mau goreng. Nah, udahnya aduk rata, baru itu masukkan tempe sama tahunya. Aduk-aduk, masak lagi sampai nanti kuahnya itu agak menyusut ya, ngeresep ke dalam tahu tempenya. Terakhir ini aku tambahkan pete sama cabai rawit merah gelundungan ya, biar lebih mantep lagi. Aduk-aduk sebentar sampai pete sama cabainya layu. Jangan lupa koreksi rasa. Nah, alhamdulillah ini gulai tahu tempenya udah mateng.